pertandingan sudah tiba. Kami selaku Ratu Adil, Imam Mahdi, Ratu Sunda. Oleh pernyataan-pernyataan nyeleneh seperti itu, kemudian kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, hendaknya ya kalau bisa dipanggil lah gitu ya, digali itu informasinya, siapa tahu ini hanya menjadi alat gitu ya, orang yang diperalat gitu, di belakangnya ada sebuah skenario untuk memunculkan semacam ya kegaduhan barangkali gitu kan, kebingungan masyarakat gitu. Tidak mustahil ya ada kekuatan-kekuatan di belakang ya, atau di balik munculnya pernyataan-pernyataan seperti ini.